Udang. Udang. Udang lobster, lobster air tawar. Gitu. Ini yang kecil-kecil. Ini yang besar. Induan. Induan. Kapan diunduh, Pak? Bulan puasa lah. Kok kelamaan, Pak? Ya, gimana lagi? Ya, kurang maksimal ini, Mas ya. Tinggal dikit lagi. Biasanya umur berapa dipanen, Pak? 8 bulan. Itu sudah siap dikonsumsi apa masih bisa besarkan lagi, Pak? Bisa, untuk dibesarkan lagi bisa. Cuma kan untuk ukuran konsumsi sudah layak lah. Dikonsumsi. Sudah berapa lama, Pak, bergelut dengan udang? Saya masih lobster air tawar. Masih newbie, Pak. Newbie masih newbie. Barulah. Barulah, baru sekitar 5 bulan sampai 6 bulan, Mas, ya. Jadi belum dapat hasil, Pak, ya? Belum lah. Tapi untuk modal keluar terus. Modal ya keluarnya dipakan. Dipakan. Tapi pakan itu kecil banget, Pak. Cuma selama ini selama hampir 5 bulan 6 bulan ini cuma habis 5 kilo saya, Pak. Untuk 600 bibit ini. Pakannya apa, Pak? Sementara ini pelet udang, Pak, yang tenggelam. Namanya apa, Pak? Kalau produknya pakai apa ya, Pengli 02 yang 2B. Di sini enggak ada. Adanya di mana, Pak? Daerah Sidoarjo. Saya pesennya dari sana. Adoera, Pak. Sudah saya ubek-ubek sini, Pak. Ubek-ubek. Jajak sakmono kae enggak ada. Adanya yang itu bubuan itu loh, Pak. Untuk bibitan perlu dises berapa bulan sekali, Pak? Kalau misalnya ya kita tinggal mau ngeses ukuran berapa gitu aja. Kalau lele kan sering dises, Pak, mungkin ya. 2 minggu sekali untuk dipisah-pisahkan. Kalau udang bagaimana, Pak? Kalau udang kayaknya enggak. Ini lobster, Pak, bukan udang, Pak. Oh iya, lobster air tawar. Iya. Agaknya anulah. Gimana ya? Tesnya itu tergantung kita. Kalau ini masalahnya tergantung pesanan, ya. Iya, tergantung pesanan. Berarti enggak tiap sekian minggu harus dises kayak air lele gitu enggak, ya? Cuma ganti 2 3 4 kali kok cuma airnya ini. Awet anu dari pakannya kan pakan tenggelam ini, jadi untuk pH-nya air tuh stabil. Terus untuk tingkat kanibalnya bagaimana, Pak? Nah, ini kan perlunya ngeses tadi, Mas. Jadi kalau sudah besar tuh kanibalnya lebih tinggi, jadi harus dises, dipisahkan. Dipisahkan. Iya, kanibalismenya tuh tinggi kalau sudah besar. Kalau kecil-kecil tuh aman-aman saja.
masalahnya pada saat molting itu 3 hari sekali kalau yang kecil itu. Kalau ini kan agak lama sudah melungsunginya itu. Jadi kalau masih kecil moltingnya 3 hari sekali molting. 3 hari sekali itu sudah ganti terus. Pertumbuhannya cepat, lebih kecil ya. Kalau sudah masuk fase 4 bulan, 5 bulan itu agak lama, Mas. Ini dicampur kayak nila ini enggak apa-apa, Mas? Enggak apa-apa, insyaallah. Aman. Terus ada tanaman enceng gondok gitu enggak masalah, Pak? Iya, kalau saya kasih kangkung malah dimasak terus sama Bu Bujo saya, Pak. Oh. Saya kasih enceng gondok saja tadi. Biar aman enggak dimasak ya? Iya, biar enggak dimasak. Oh, iya. Sudah, Pak. Makasih, Pak. Oh iya, terima kasih, Pak. Iya, terima kasih sama. Atas infonya, Pak. Itu tadi bincang-bincang dengan pembawa peternak lobster air tawar. Buat teman-teman yang mau mencoba, mau membudidaya untuk lobster air tawar, bisa langsung ke komen di channel saya ya. Jangan lupa untuk berbagi ilmu. Nah, jangan lupa subscribe di channel SPC Banyuwangi. SCP. Oh, salah, SCP. SCP Banyuwangi. Jangan lupa subscribe. Wis toh, bermanfaat. Oke. Makasih.